sudah menjadi naluri seorang ibu akan selalu menyayangi dan melindungi ataupun melakukan apapun yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan naluri keibuan tersebut pun ternyata tak hanya dimiliki oleh manusia, karena hewan pun juga memiliki naluri keibuan pada sang induk. Seperti yang terlihat pada adegan pada video-video berikut ini, sang induk begitu menunjukkan rasa kasih sayangnya pada sang anak. Dan On The Spot telah merangkumnya dalam 7 bukti kasih sayang induk hewan pada anak-anak mereka. Diawali dengan bukti kasih sayang induk tupai terhadap anaknya yang terancam menjadi santapan seekor anjing hitam. Seekor anak tupai kecil yang naas tertangkap oleh seekor anjing hitam dan hampir saja menjadi santapan anjing tersebut. Di saat yang genting itulah, sang induk langsung melompat dari pohon di dekatnya dan hinggap di atas kepala sang anjing. Serta secara refleks, induk tupai itu melancarkan serangan terhadap musuhnya yang berukuran lebih besar darinya ini. Dengan menggunakan cakar dan giginya yang tajam, sang induk berduel dengan musuh yang kuat. Ketika si anjing hitam itu merasa kesakitan, si tupai kecil itu pun melihat ada peluang untuk meloloskan diri. Dan induk tupai pun berhasil membawa anaknya kembali ke atas pohon. Sementara anjing hitam yang kalah perang itu hanya berdiri di bawah pohon sambil menatap mangsanya yang lolos di atas pohon dengan sorot matanya terlihat kecewa. Selanjutnya adalah rekaman tentang induk rusa yang melindungi anaknya yang didekati oleh seekor anjing. Dalam video berdurasi 1 menit 56 detik yang berjudul Don't Mess With This Ghetto Deer, terlihat seekor anak rusa yang baru bisa berjalan terjatuh di kolong mobil dan tiba-tiba saja didekati seekor kucing. Sang induk rusa yang memperhatikan anaknya didekati oleh hewan lain itu pun segera menghampiri anaknya untuk melindungi sang buah hati. Dan ketika induk rusa itu membawa anaknya pergi, ia melihat seekor anjing jenis Rough Collie yang juga coba mendekati mereka. Melihat ancaman dari anjing dan kucing yang terus membuntuti mereka, langsung saja sang induk rusa menendang anjing dan kucing ini agar keduanya menjauhi anaknya. Video berikutnya adalah aksi induk kucing yang melawan seekor anjing Doberman yang mendekati anaknya. Dalam video berjudul Cat Protects Her Kitten from Doberman itu, terlihat seekor anak kucing putih yang sedang asyik bermain dengan seekor anjing Doberman. Namun tiba-tiba saja sang induk kucing putih itu datang dan menyangka bila anaknya tengah berada dalam ancaman. Langsung saja sang induk melancarkan jurus cakarannya pada sang anjing. Dan Doberman yang terheran-heran mendapat serangan mendadak itu pun hanya bisa duduk terdiam. Selanjutnya, video berjudul Bear Cub Freed from Fishing Net. Dalam video berdurasi 1 menit lebih 6 detik ini, tergambar seekor anak beruang hitam yang terseret mobil karena tersangkut di jaring ikan di Anchorage, Alaska. Sang induk yang melihat anaknya dibawa oleh sebuah mesin raksasa itu pun segera mengejar anaknya untuk segera menyelamatkannya. Meski ada rasa takut terhadap ancaman dari orang yang mengendalikan kendaraan tersebut, namun si induk tetap terus berupaya menolong anaknya, hingga akhirnya anak beruang yang naas itu pun terlepas dari jerat jaring ikan tersebut. Penyelamatan seekor bayi gajah yang terjerembab ke dalam kubangan air yang cukup dalam menjadi video aksi penyelamatan berikutnya. Dalam video berjudul Baby Elephant Rescue ini, terlihat seekor induk gajah bersama sekumpulan gajah lainnya tengah mencoba menolong bayi gajah yang kesulitan untuk naik ke permukaan setelah jatuh terjerembab ke dalam kubangan air saat sedang minum di gurun sabana, Afrika. Nah, kehabisan akal, induk gajah yang tak bisa menarik naik bayinya itu pun segera masuk ke dalam air dan mengarahkan anaknya untuk mencari jalan keluar yang lebih landai. Hingga akhirnya bayi gajah itu pun bisa diselamatkan. Melindungi anak ternyata juga dilakukan oleh lemur yang terbilang masih kerabat hewan primata ini. Dalam memperebutkan wilayah kekuasaannya, lemur-lemur ini tak jarang saling baku hantam satu sama lain.
Dan ketika menghadapi hal ini, sang induk lemur itu pun terus berupaya melindungi anak-anaknya dalam gendongan mereka. Dalam video berjudul A Lemur Protecting Her Babies yang berdurasi 3 menit lebih 39 detik ini, terlihat bila anak-anak lemur yang terlihat lemah itu sangat bergantung pada induknya. Kemanapun sang induk pergi, anak-anak lemur itu tak boleh berada jauh-jauh dari sang induk. Dan video bukti kasih sayang induk hewan terhadap anaknya yang terakhir adalah video berjudul Ape Mother's Pain. Dalam video berdurasi 1 menit 50 detik ini, merekam seekor induk gorila bernama Ghana tengah menangisi kematian bayinya yang tak diketahui sebabnya. Video yang diambil di sebuah kebun binatang di Jerman ini memperlihatkan kedukaan Ghana yang teramat sangat dalam. Ghana seolah tak bisa menerima kematian anaknya. Ia terus memeluk dan menciumi anaknya yang diberi nama Claudio tersebut. Meski tak mampu menyelamatkan sang anak, namun terlihat benar betapa sang induk begitu menyayangi sang anak dan amat sedih karena kematiannya. Pemirsa, itulah 7 bukti kasih sayang induk hewan terhadap anak-anak mereka versi On The Spot.